Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amir Alif Channel. Okey. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih yang dah support kami. Lepas ni kita dah sampai 10,000 subscriber. Okey. tahniah untuk hangpa, bukan untuk aku lah, sebab dah subscribe eh. Okey. Ucapkan terima kasih banyak-banyak yang dah support kami selama ni. Selama kami buat video ni walaupun video kami relax-relax lah, santai-santai kan. Okey. Kesempatan ni juga aku nak ucapkan, aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap kata ke, tersalah perbuatan kan. Reply komen hampa lambat kan, sebab kadang-kadang aku ambil mood dulu lah nak reply komen tu kan, sebab banyak sangat. Okay, jadi kadang-kadang 2-3 hari juga aku baru reply komen. Sebab aku nak reply semua sekali lah, sebab aku tak suka reply satu-satu. Aku selalu reply semua sekali lah, baru adil kan. Okay, hari ni kami ingat nak buat video special lah untuk hampa. Aku dengan Iman, kami dah plan nak buat video special untuk 10,000 subscriber. Tapi ada yang tanya bila nak buat giveaway ke Q&A kan. Tapi insyaAllah kami akan buat nanti. Tunggu masa yang sesuai lah. Hari ni kami nak buat, buat apa Iman? Atas 10 je ni. Kami akan buat 10 aktiviti lah dalam masa 1 hari. Dia macam bukanlah satu hari sangat, esok pun ada, sebab ada yang kita tahan hari ni, esok berangkat macam tetap lepas tu kan. Okay, alamak kantor weh. Kami akan buat 10 aktiviti hari ni dalam masa 1 hari. Okay, hampa layan sampai habis video-video ni. Okay, semoga kita dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan baik dan sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Enjoy. Okay, kita tengok matahari baru terbit lah. Dan ni pukul 7 suku macam tu. Okey, 7 suku ah. Matahari baru keluar nampak tu. Ada burung melintas kat atas tu. Okey. Tanpa buang masa, jom kita mulakan aktiviti kita. Enjoy. Okeylah geng, kami dah sampai kat spot ah. Aktiviti pertama kita hari ni nak mengai belut dulu. Ada. Try. Okey. Kita akan mengai belut kat batas ni ah. Sampai hujung tu kita tengok ada ke tak ada belut. Kami target dalam 2 atau 3 ekor saja hari ni. Abang nak buat lauk. Okey, kita try dulu. Let's go. Cari lubang. Jumpa lubang. Gimana jumpa satu lubang ah. Okey, okay. Dia dah makan, dia dah makan. Bagi lu. Dia dah makan. Bagi satu lubang. Dia lepas. Okey, dia ambil. Bagi lu. Lepas ya. Ambil lama sikit. Ambil sikit. Okey, kat sini aku jumpa satu lubang ah. Kita try tengok ah. Nampaknya ada tanda-tanda positif. Bismillahirrahmanirrahim. Makan terus geng. Terkejut wey, makan terus. Bagi dulu. Bagi dulu. Wish. Bagi dulu geng. Jangan kacau lubang. Biar dia makan dulu. Kunyah-kunyah dulu. Sudah gede tak? Dia lepas lah. Dah habis umpan. Try Iman. Umpan duduk jom. Iman cakap dah makan eh. Sabar. Okey, nampaknya macam dah lekat kan. Allah. Aduh, habis umpan. Haiya. Aku try pula. Pusi-pusi kan. Tengok dia pakai ini. Tengok sesangku kan. Tarik dia man. Dia makan tak abang. Belut kecil lah sana ni. Dia rapat sikit lah dengan lubang tu. Iman cakap dia makan lah dia punya. Okay. Bagi dulu tali tengok. Masa berat. Tali tu.
Kalau ada call card, tak lekat. Dia lepas. Weh, ada. Okay, geng. Gimana dapat? Alhamdulillah. Eh, belum. Tak ibu. Okay, geng. Alhamdulillah. Gimana dapat? Belum. Pertama. Ah, mantap. Walaupun kecil. Ingat tak lekat? Sebab dia keluar ringan. Okay, minta maaf, geng. Serabok tadi. Ingat tak lekat ni. Tarik. Nah. Alhamdulillah. Rezeki. Mantul. Dapat lah. Mantap lah, geng. Ni mata kan. Sekali. Okey lah, geng. Kami ingat dah nak balik. Sebab hari nampak macam nak hujan. Dia bunyi geruk-geruk tu. Jadi kami kena tamatkan lah. Aktiviti yang pertama ni. Kita akan teruskan aktiviti yang kedua. Kami ingat nak pitah. Makan tak? Kami ingat nak pitah buka lepas ni. Iman masih mencuba. Dia dah dapat belut pertama hari ni. Walaupun kecil lah. Ingat tak dekat lah. Okay, tak apa. Iman try lubang tadi. Lubang ni tadi dia makan langsung. Tapi tak dekat. Okay, jom. Kita teruskan misi kita. Itu tahan buka pula. Okay, let's go. Kita dah dapat sekok. Alhamdulillah, rezeki. Walaupun sekok, alhamdulillah. Okay, mantap. Okay lah, geng. Aktiviti pertama tadi kita mengambil belut. Tapi dapat sekok saja. Iman dapat. Alhamdulillah, walaupun kecil kan. Okay, lah ni kita nak sambung aktiviti kedua iaitu tahan pukat. Okay. Ni pukat dia. Macam biasa pukat kita hari tu kan. Dah hanyut tu. Tapi aku dah cuci-cuci ya. Tapi tak repair lagi ya. Dia berlubang-lubang lagi. Tapi kita try tahan lah kat spot ni. Spot baru lah. Kami tak pernah main lagi spot ni. Nampak macam okay lah. Kita try tengok lah. Kami tak ada rezeki lah. Pukat ni kita akan tahan pagi ni. Petang sekejap baru kita check lah. Okay. Jom tahan tu. Apa yang berlaku? Okey geng, kita akan tahan pukat kedua kat sini ya. Okey. Okey lah kan, kami dah settle lah, tahan buka. Dua kepala, alhamdulillah. Okey, kita akan biar sampai petang ni baru kita main check kan, tengok tapi ada ke tak ada ikan. Tapi sedikit bahaya guys sebab ada tu, buaya. Okey, kita akan tunggu petang ni baru kita main check lah. Okey, tapi sambung aktiviti seterusnya, aktiviti ketiga. Okey geng, kat depan ni ada penampakan pelangi ya. Apa boleh nampak tu? Dia hujan panas lah ni. Hujan panas dia keluar lagi ya. Okey, jom teruskan lagi perjalanan kita. Okey geng. Kita akan pergi sambung aktiviti ketiga. Tahan bubu naga pula. Ada penampakan Mak Yin. Ini bukan mimpi anda. Okey, jom kita pergi tahan bubu naga kat belakang ni ya. Terlayak belakang ni je. Okey, jom kita pergi tengok. Okey, dan ni kita nak tahan bubu naga kat bawah titi ni. Bawah titi tu. Spot ni kami tak pernah tahan lagi ya. Mungkin. Lalu tahan titi lain. Mungkin. Mana pernah lagi tu. Itu pun payung.
Mungkin okay, dia akan jadi spot andalan. Okey, jom kita try. Kita okay, buat ada keli Zimbabwe kan. Baik. Ni keli lah, keli. Saya dunia, ukah. Iman ambil main, man. Euro. Okay. Iman tetap dengan England ya, guys. Pasun. Tali. Pasti Itali ya, oh. Itali, oh. Bukan. Makcik Perancis. Iman ambil kumpan. Makcik ni nak makan carbonara ya, guys. Jangan lupa dah start masuk bawah titik ya. Okey, aku dah tak tahan. Bye-bye. Okey lah kan, kami dah settle lah. Tahan bubun aku kat bawah ni. Okey, pakai umpan nyok masam. Kita try tengok lah. Tengok tak ada rezeki lah. Bubun ni pagi esok oh kita angkat lah. Kita akan biar 24 jam. Cepat. Iman betul golek. Si babi nak tambah ni. Tambah. Takut lah nak tambah di katak. Batulah. Katuk. Okey gang, jom kita balik dulu. Kita biar sampai esok. Tu beg hang Im yang tinggal. Kita pi tahan. Kita pi buat aktiviti yang keempat pula. Apa nak tahu? Jom tengok. Okey, lah ni kita nak buat aktiviti keempat iaitu tahan bubu payung ah. Okey. Jom kita pi tengok spot dia dulu. Umpan je biasa sawit lah, tapi umpan tak banyak, kita bawa sikit-sikit je. Okey, sawit tak ada pi cari. Jadi kita pakai mana yang ada lah. Okey, jom. Okey, kami dah sampai kat spot dia. Spot dia hutan sikit lah ni. Kita try tengok ah. Kok ada ikan dalam ni kan. Mana tahu ada keli ke. Okey, spot dia hutan sikit. Jom. Kita masuk dalam tu. Tengok ada ayam ke tak ada parit dia. Okey gang, ni dia spot kita. Parit ni. Kita minta ada ikan lah. Kita tahan bubu payung yang pertama. Mak Yem akan tarik. Okey, kali ni Mak Yem makan cukup lah. Oh, itu dia. Tu ikat tu. Dia punya ni. Tempat pukulan ikan. Okey. Kita akan bawa umpan sawit. Sawit peram. Okey, jom. Okey, kita tahan bubu yang pertama. Boleh tak? Baling tengah-tengah tu. Hotel pula tak bawa. Apa? Try kat lah. Okey. Okey ngam. Okey, bubu pertama kita dah siap. Tahan. Kita akan tahan bubu kedua dan ketiga pula. Let's go. Okey, kita akan tahan bubu yang kedua. Okey, mantap. Ikat dulu dia punya ni. Sai terkeluar ikan. Kita akan bubu umpan sawit juga kat ni. Ada sikit lagi umpan sawit. Hadi naik pula. Okey. Kita akan tahan kat dalam tu sikit lah. Saya aku akan pergi tahan. Right. Okay. Ni. Ada dia. Spot seterusnya. Wow. Agak mencabar lah spot ni. Nampak tak? Amazon lah. Amazon Sungai Mariam. Agak mencabar. Kita akan tahan depan ni lah. Buang dulu. Ada apa? Kayu lah. Kita try tengok lah. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nyelam lah. Kita tengok. Okay. Okay, nice. Tenggelam separuh lah. Tak minta ada yang. Okay, gang. Aku dah settle tahan yang kedua. Tak minta ada yang masuk lah. Sudah tu. Amazon. Nampak ni. Tu. Okey, satu lagi kita akan tahan kat sini ya.
Ha ni kita pakai umpan nyok pula. Kita try umpan nyok. Aduh, belik juga. Kita tengok ah. Kat sini ada ikan bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, balik. Baling cukup ah, malas nak turun ah. Okey. Okey. Okey, settle. Okey geng, lah ni kita nak buat aktiviti kelima, itu tahan bubu ikan. Umpan sawit. Okey. Jom kita pergi ke spotnya. Let's go. Aku dah tambah sebiji lagi ah bubu. Okey. Bagi jadi 2 biji. Minta ada rezeki ah. Nak tahan bubu ikan ni satu ah. Cukup. Habis sawit. Oh, sawit dah sikit lagi ah. Sawit pun dah nak habis ah. Kita guna tebus seorang sikit ya. Macam lebih pula ni. Tak apa. Kita try. Okay, jom. Kita tahan. Spot. Okay, geng. Pak Suun nak pergi tahan. Wish. Dah Pak Suun kita. Idola. Masih single. Hashtag cinta. Hashtag cintaku 100%. Sudah. Bubu payung kita. Bubu payung, bubu ikan. Siap. Bubu ikan pertama. Berikan kita dah pasang satu. Okey geng, bubu ikan pertama kita dah tahan kat ini ya. Okey. Esok pagi baru kita mai tengok ah. Minta ada rezeki kan. Kat spot ni nampak macam okey ah, sebab banyak ada hitam. Baik-baik macam ni mungkin ada ikan keli kot. Try lah tengok. Apa yang masuk kita ambil lah. Kalau tak masuk tak ada rezeki. Okey, kita akan tahan bubu yang kedua. Kat spot ni. Alamak. Apa mak kau dah lah. Dapat ni lah. Dapat ni boleh jadi lah. Dapat lah. Kat spot lah buat umpan tahan-tahan. Belut mau lewat. Pipi calon belut. Ah, belut makan. Tolong. Lintah. Jangan biarkan ia masuki jubur anda. Eh, anak lintah. Nak lintah, bapak lintah. Tok Wan lintah tak ada? Okey geng, kami nak buat aktiviti ke-6 ah ni. Tahan sepilah ah untuk cari umpan. Okey. Alright, let's go. Kita pergi tahan sepilah dekat depan tu sikit ah. Let's go. Okey, spot sepilah kita dekat parit ni ah. Parit kecil ni. Kita tengok ah. Kita cari dulu spot dah tahu dah. Sampai dulu. Okey, nampaknya kami memilih spot ni ya. Dekat simpang 3 ni. Simpang 3 tu. Simpang 3 ni sudah bukit moyang. Jalan Nabi nak anak pergi masuk laut. Okey, kita tengok dah tengah tu. Jalan ni nak pergi ni. Simpang. Jalan ni nak pergi. Okey, Mak Yang kata hang kat situ ah. Nak pergi kolo. Kono pergi kono. Tengah-tengah roh hak clear sikit tu. Ha. Duduk dekat hit. Okey, kita dah tahan lah. Sekejap lagi petang kita mai check tengok ah. Ada ke tak ada ikan. Kalau ada kita ambil buat umpan. Siapa angkat sepilah, setalat kalau. Itu kalau tak ada kita biar sampai esok pagi. Okey. Kita dah settle tahan buat 6 aktiviti. Abang. Lagi 4 kita kami nak buat petang. Lagi 4 lagi aktiviti kita akan sambung petang ni ya. Hak ni kita tahan-tahan dulu. Hak petang kita buat aktiviti yang lebih santai-santai. Ini belut yang Iman dapat tadi ya. Satu-satunya belut yang kita strike hari ni. Sebab kami mengesak je sebab hari pun nak hujan tadi. Nampak macam nak hujan tapi elok belik. Hujan panas ya. Hujan panas ya. Okay, tak apa, alhamdulillah ada juga seekor ah. Yang lain-lain tu kita tunggu esok ah kita angkat kan. Macam bubu apa semua spiller tu kita akan angkat esok. Pukat kita akan check petang ni.
Tani kita akan sambung lagi aktiviti. Ada lagi 4 aktiviti kami nak buat tani. Okey, stay tune. Ada ni raja lintah. Okey kan, ni kita nak sambung buat aktiviti ya. Baru lepas hujan hari ni. Dah petang. Dah dalam pukul 2 macam tu kami nak pi cari ikan semilai pula hari ni. Aktiviti yang ke 7. Ke 7 ha ni aktiviti ke 7 kita cari ikan semilai sementara kita nak tunggu pukat apa kan. Tak nak pi angkat, kita cari ikan semilai dulu. Aku ada sekok dua. Okey, let's go. Kami dah sampai kat spot ni. Payah-payah ni. Wih, tu. Hari ni kami tak bawa saut sebab kami nak cari yang dalam tempurung saja. Aku lagi suka cari dalam tempurung sebab ikan dalam tu dia ada memang matang dan juga cukup padu. Dan tambah ada buat buih karaan. Sapa su. Okey, kita akan cari tempurung Kalau ada tempurung yang ada buih, okey, kita akan angkat. Jom, kita tengok dulu. Okey, kita akan terus mencari Sebab kami dah lama tak cari. Sebab ayak itu kemarau, ayak kering. Ni baru ada ayak balik. Tak tahu ikan dah masuk membiak ke tak. Kita tengok dulu. Kalau ada rezeki ada, kalau tak ada. Wuih, pisang elok. Kalau tak ada rezeki. Sudah tak? Ni kita usah-usah dulu keliling-keliling kawasan ni. Kalau ada kita ambil. Okay, depan ni ada satu nyok jangan pijak kasut tu. Allah, nyok tak berlubang. Oh ni ada tepukong. Okay. Ni tak ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, ada buih karat kan? Padu buih karat. Banyak lagi dalam ni. Okay, sikit. Banyak tuan ni. Tu. Okay, geng tu. Buih karat padu. Mencol. Kita tengok ada ke tak ada. Penghuni dia. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Minta ada. Wah, ada geng tu. Uish. Padu walaupun badan dia kecil Laju. Laju ada lagi. Sekok ni kot. Kita tak ada geng. Ada sekok je Alhamdulillah ikan pertama Okay, jom kita buang plastik tu. Buih karat mah. Ikan kalau buih karat memang padu Okay, tempurung ni kita tahan balik Tapi kadang-kadang tak ada Kadang dia lari. Ni ada sebiji tempurung. Allah, burung berlubang. Okay, jom kita buang plastik tu. Okay, Alhamdulillah, ikan pertama kita padu bahaya. Tu. Okay, mantap lah. Terbaik. Ikan pertama, jom kita cari kot-kot ada ikan kedua. Okay, kami masih mencari lagi Ikan seterusnya. Kita akan cari tempurung Tempurung nyok yang ada lubang. Mungkin akan ada dia Okay, tak ada lubang. Tapi kena slow-slow sebab bila ayak bergegak, ikan tu dia akan lari keluar pada tempurung. Dia rasa getaran pada ayak. Jadi kita kena slow-slow tengok kalau ada tempurung yang ada lubang, dia boleh buat buih. Kemungkinan dia ada dalam tu Kita cari lagi kat payah-payah ni. Okay. Kalau jumpa kita ambil. Ni dia orang tahan ke apa? Ada dua. Allah, wah, lepas. Tengok ni. Ada. Okay, kan kat sini aku nampak satu lagi Allah. Berat ni ada buih Ni nyok masam. Ada buih lah sangat, nyok masam. Udah ada weh, buih karat. Okay, kan aku jumpa satu lagi ada buih Tak ada ikan ke tak? Ayak bocok lah. Yang satu lagi depan ni. Weh, ada buih karat lagi weh. Ada dua geng. Dekat-dekat Rumah sini tengok weh. Ada. Tu geng. Buih karat Ada dua. Tu angkat dalam timba. Keluar lah bang. Satu geng ambil tu. Oh, ni dah tak ada geng. Dah keluar. Jangan tok mata Iman. Kau nak tahan balik. Tengok tu. Karat. Ni kalau ada padu Tu.
Alhamdulillah geng, ada. Mantap babu. Mantap ikan kedua geng. Ambil plastik ambil gue man. Tu rancok. Ambil zip sak. Okay geng. Gimana nak buah ayak tu? Buah ayak jernih sikit. Pegang dua belah tangan. Ha. Okey cukup cukup cukup. Okey. Dan ni kita akan masukkan ikan ni dalam plastik tu ah. Kita tengok ah. Ikan kedua hari ni ah. Okey apa boleh tengok ni tu. Padu tak padu ah. Entahlah nampak tu. Okey geng, tu. Okey kita buang plastik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, mantap geng. Ikan kedua hari ni. Terbaik. Mantul. Mantul. Alhamdulillah. Okey jom. Kita cari lagi kot ada. Nampak satu lagi yang ada bui. Tak tahu ikan angkat ikan tu lo. Kat tak luang lo. Okey, nak tuang tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Oh, tak ada nampaknya ikan dah keluar kan. Dia rasa cuak tu. Dia rasa terancam dia akan keluar. Okey, kita tahan balik ah. Tahan balik, kita biar ah nanti kok dia ada lagi dia masuk balik ah. Alright. Sini aku nampak satu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, ada buih, ada buih. Ada buih lagi kan? Tu geng, nampak buih ah. Eh, mana? Tu nampak buih karak ah. Buih karak tu. Okey, angkat ikan tu lah. Tengok ada. Tak. Bismillahirrahmanirrahim, penuh ayak eh. Ada. Oh, ada ada. Weh, besar weh ni. Tak ni besar. Ambil plastik, ambil plastik. Mantap, mantap, mantap. Mantap geng. Sekejap aku tengok. Mantap geng. Alhamdulillah guys. Ada. Komik ya. Ada. Ayak banyak lah. Steady, 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 steady. Terus pegang. Pergi tengah main. Okay geng, tu. Wow, gempak. Berhitam mana. Mantap lah geng. Ikan yang terburonyok yang padu lah tu. Boleh tengok lah. Bukan bola plastik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Mantap. Mantap lagi ikan ketiga kita hari ni. Mantap. Mantap Pak Abu. Okey. Okey geng, jom kita teruskan lagi. Cantik ah. Dapat 3 ekor seorang seekor. Satu lagi ah. Yang ni ada ikan, ada ikan, ada ikan. Aku nampak ikan, aku nampak ikan. Jom, jom, jom. Jom, jom. Ayam mana? Tu dah. Ayam baru nampak. Ini aku jumpa ada lagi, ada ikan, ada ikan. Aku nampak ikan. Okey, okey, okey. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nak eh. Aku nampak biru pula. Aduh. Ui, mantul Pak Abu. Tak. Ambil plastik, Man. Ada. Okey, jom kita tengok dulu. Letak dulu. Hey, you. Ada, ada. Mana dia? Mana ni? Ikan kecil lah tapi padu. Body kecil lah ikan sini. Eh, aku rakam. Timbo. Ui, body kecil. Boleh tak? Bagi aku plastik saja. Eh, tak dapat. Okey. Kecil lah tapi tengok padu. Okey geng. Okey geng tu. Ikan keempat kita awak jatuh. Apa? Kita buat plastik tu. Apa tu biru teruk ah. Biru. Okey geng. Nampaknya ada buih ah. Sebab sebab dia tak dikelak kot. Ada ikan ada. Wih, lekat weh. Burung lekat. Tengok mak ada ikan. Ada ikan tak? Oh, ada ada. Ada ikan, ada ikan. Ada ada ada. Aku rasa saya hilang kan. Ada ikan, ada ikan. Ada Iman. Gagal elok Iman. Tangan dah kecil. Apa? Aku kau. Kau pula. Seluk ya. Rasa ikan tadi kan? Oh, ada saya hilang kan? Luar Iman. Iman. Ada. Keluar ah. Eh, boleh keluar kot. Ada lubang, tak ada lubang. Tak ada. Kami masih mencari ikan keempat kelima. Ni. Apa tu? Buih. Tu tak nampak. Dia gelap. Ada ni. Okey dapat kan? Tu. Aduh kan. Cepat, cepat. Ambil plastik, ambil plastik. Iman gagal tangan kecil. Tak dapat kan? Tu, tu burung tu. Tengok tu. Lubang apa? Ada, ada buih tak? Ada buih tak? Buih plastik. Eh, buih plastik. Buih, buih. Ada. Okey kan, kami dah dapat 5 ekor ah. Alhamdulillah. Melebihi target kami ah. Kami target 2 ekor ah.
Jadi kami dalam perjalanan untuk pulang ah, Abang Ansar. Dalam perjalanan. Abang Ansar Ansar pulang. Tak nak, biar aku pilih. Yes. Nak tengok. Ada tempurung ke tak? Okay, dalam perjalanan. Ada buih? Okey, Mak Yang kata ada buih. Mak Yang kata ada buih, geng. Jom kita tengok. Ada ikan ke tak ada ikan? Sat, 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 sat. Aku letak ni dulu. Lagi nak buih-buih. Mana? Tak ada tu. Hui, padu eh. Nyok kena kepang dengan parang. Kita tengok adakah sang parang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tengok Pak Karim. Pak Karim. Dia kan gerak. Sudah mengepang dengan parang. Tetapi parangnya kepang. Ayah ni. Ikan gelak tu. Ada tak ada pun. Mak Yen. Scam kita. Ni boleh. Mak Yen scam kita. Bungkak Yen. Di depan ni ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Oi, ada buih, ada buih, ada buih. Oi, macam seperti ini. Oi, geng, ada buih dalam tu. Nampak? Tak apa nampak ah, tapi ada. Okey. Angkat ikan dulu, keluar lu. Nah, kita tak tak wah, tak wah, tak wah. Lem, tertinggal. Ni helmet siapa tinggal? Helmet. Tu, buih dah nampak. Hu, padu. Padu, kita tengok ngak ada ikan ke tak ada ikan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Waduh, padu. Ikan ke enam. Ambil dekat ambil dah aku bawa tolak. Ikan ke enam guys. Guys, geng. Oh tu. Okey, jangan main dulu. Jangan. Kita buang plastik tu. Kita tengok bulat bulu tu. Mana? Kat sini ada buih ah. Apa? Keluar apa? Keluar doh. Dia duduk dalam sabut. Okey, geng, tak jadi ah. Hak tu dia duduk dalam sabut dia Mak Yin terjun macam tu. Lari selerak dia. Okey. Jom. Eh, dok mingi man. Mati. Buaya kan main. Buaya lah, tak pernah orang pijak. Oh, Iman akan tangkap buah dalam plastik ni. Woi, sekarang kan. Kak Iman. Boleh Iman tangkap ikan tak dapat nak tadi. Aku celuk sekali sedah. Iman tangan kecil. Orang pegang ni man. Hari aku pijak dia lagi mati juga. Buah dia kecil lah tapi padu. Laju dari manusia. Okey geng, ikan ke-6 kita ah. Oh mantap kan tu. Terbaik terbaik terbaik. Okey jom kita pun dah nak balik ah. Okey ni 6 ekor. Kita target 2 ekor ataupun 3 ekor. Last kali dapat 6 ekor. Alhamdulillah rezeki lebih, boleh. Lebih. Boleh lah tambah stok kan ikan kita. Okey jom. Okey geng ni kesukaran kami ah nak main sport ni. Kita okay, masuk dalam hutan menerung ni. Sudah Iman jaga. Hutan menerung ni dia tajam ah. Last slow-slow takut makan kulit. Dia Iman oi. Okey. Okey jom kita dah nak balik dapat 6 ekor. Alhamdulillah. Ada kasut pula sangkut. Allah Akbar. Okey jom. Okey petang ni kami nak mai check pukat tadi ya. Arif Mak Yin. Tidur kot. Mak Yin nak try tengok ah kalau ada. Angkat-angkat macam tu ya. Tengok. And driver. Dan ni dah pukul 3 macam tu. Kita mai check sekali ya tengok. Macam mana kalau ada. Kok kena takut mati eh. Kalau tak ada kita biar sampai esok ah. Esok pagi baru kita main kat. Okey, kita tengok dulu. Mak Yin akan jadi memerang, mengecek pukat. Zong memerang eh, Mak Yin memerang. Ada. Zong tu. Memerang ni makan. Okey. Di depan aku nampak ada ikan. Aku bunyi pun ni, kau mau beli makan. Kak tengok. Angkat pergi habis weh. Dia nampak. Okey okey okey, tak ada tak ada tak ada. Oh tu hujung tu ada. Oh tu hujung tu ada. Talapia ah, hujung tu. Oh dia talapia guys. Okey jom kita tengok. Mak Yin akan tengok. Mak Yin akan angkat. Wow, talapia. Okey geng, alhamdulillah talapia itu. Allah. Okey mantap 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 alhamdulillah. Okey geng. Alhamdulillah rezeki ah sekok je kena. Pukat ni kita akan tahan sampai esok pagi lah. Jom kita pergi tengok pukat yang kedua tengok. Pukat ada rezeki lagi kan. Alright, let's go. Okey geng, kita jom tengok pukat yang kedua. Tengok ni ada yang ni. Tak ada. Pergi tengok. Pergi tengok. Mak Yin akan pergi tengok ah. Mak Yin dah bersedia. Mak Yin dah pergi je. Okey. Tengok ada ke tak ada hasil lah pukat yang kedua ni. Mak Yin ada.
Angkat tengok. Alomu, Haji Samad Iman. Pergi Haji Samad. Okey tengok. Okey dah Iman. Di sana. Alomu, Haji Samad. Tayarnya lincin. Jumpa rek ban. Nampak. Zoom sikit ya. Maya tujuh ikan. Oh, yang tu lah. Hampa kira-kira hampa perasan kan. Okay, mantap kan. Oh, anggelok. Cikkan apa sedia? Cikkan apa sedia? Apa yang video? Cerita lauk. Aku tengok lawak. Alhamdulillah saya. Aku tak rekam. Tapi bohong. Dia rekam. Dia terkentut pun. Kalau pihak ketiga, eh keempat. Alamak. 15. Cak. 12 kena. Lapia. Memerah minta ikan ni. Makan. Bodoh sakit. Babi tangan aku sakit. Hello guys. Okay guys, ni pukat kedua. Alhamdulillah dapat 4 ekor. Okay. Ni pukat pertama tadi. Bangkai. Alhamdulillah rezeki. Bangkai. Boleh balik goreng lah. Tapi saiz dia tak apa besar. Sebab aku pakai saiz pukat 2 inci setengah ya. Tak, tapi boleh lah nak goreng-goreng kan. Sebab Mak Ye makan ni besar-besar. Ikan terlapan ni dia biak. Dia sangat biak lah. Jadi tak bimbang lah pasal kepupusan dia. Lagipun dia bukan ikan asli. Dia ikan pendatang. Okay, jom kita balik dulu. Sambung di aktiviti seterusnya. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Okay, gang. Ni ikan kami tangkap tadi lah. Dapat 6 ekor. Alhamdulillah. Kena bulan bekas eh. Ni dia. Dia stres lagi lah. Dia tak jadi lawa. Okay. Oh ni. Tu. Oh ni lawi dia panjang lah. Lawi panjang gila. Pipi biru lah. Biru lah ni. Tak hijau. Mana? Tengok colour dia. Biru kot. Hai yo. Mana kau? Okay. Dapat 6 ekor. Pipi biru. Cantik weh, merelak weh, sini elok. Lawa. Dah lawi panjang kan. Dia berkata lawi panjang semua elok-elok. Padu. Betul. Kami tangkap ikan ni bukan untuk melawan lah. Kami saja-saja eh ni. Buat yang nak test kecantikan. Aktiviti lah. Budak kampung tengok ni. Biasa semata-mata. Kami nak test kecantikan lah. Nampak gang. Ni paling padu lah ni. Walaupun badan dia kecil-kecil lah ikan ni. Tapi, lawa. Mantul, Pak Bu. Mantul. Ni ikan kita dapat tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5 dengan 6 lah kat atas ni. Ni ikan lama lah. Ayam aku tak ada tukar lagi sampai hitam baru. Okay, tu. Ada tu. Tu. Mana dia? Nampak gelap sangat ah ayak dia.
Okey lah kan, kami akan teruskan aktiviti hari ni ya. Kami dah tadi dah settle pi cari ikan milai. Lah ni kami sementara kita nak tunggu petang. Petang ni kita ada aktiviti lagi lepas asap. Kita akan buat aktiviti santai. Hari ni aktiviti ni kami tak pernah tunjuk lagi ya dekat YouTube. Ha, tidak itu nak buat video tak edit. Okey, hak ni kita akan masuk sekali ya dalam ni kan. Hak ni kami nak tahan burung. Jerak bidah. Jerak bidah jenis ranting macam ni ya. Kayu panjang macam ni. Okey. Betul hak ni kita terpaku macam ni lah. Kayu yang kecil lah, yang ringan yang betul kita paku tadi ni. Buluh lah, kita boleh gerak macam ni. Betul ada takah macam ni lah. Kat sini takah. Atas ni pun ada takah kita buat. Okey, lagi kita akan buat pelidah kat sini lah. Betul kita kena ada getah. Genggeng. Pisau nak buat pelidah dia dengan radio. Radio ni kita buat bunyi burung. Kita dah ada bunyi burung lah. Kita buka dulu. Kita dengar dulu bunyi apa. Wak-wak. Music. Sorry lah. Okey, apa dengar bunyi apa? Tu bunyi burung merabah. Kita target burung merabah hari ni tapi kalau kena burung lain tak apa. Kadang-kadang burung kecil dia suka main kak kalau dengar bunyi merabah ni. Betul-betul tak kena pakai okay. Las apa. Jom kita pasang pelidah tu. Okey kan, aku dah ikat ni ah. Getah kat sini. Betul ada tali kecil eh, tali kecil betul ikat kat pelidah dia. Betul hak ni kita jerok eh, buat jerok biar macam mana pun. Okey. Kita akan pasang ah. Okey, jom kita tengok dulu cara-cara nak pasang. Okey, geng. Ni lah, cara-cara dia nak pasang lah. Lidah kita. Kan ada penyangkut ke sini, apa ni? Ada penyangkut dah. Apa, takah sini kan? Dengan kat sini kan? Okey, kita tarik sini. Kita sangkut tang ni. Okey, kita sangkut tang tu. Ha, gitu. Okay, dia akan sangkut yang dua kalau ikan. Ikan. Ikan terbang. Okey, hak ni lah. Hak ni. Aku nak ikat je nak tu. Okey, apa sudah jerok buat dah. Ni, jerok. Tu yang tu dah jerok dah. Okey, letak situ. Kita letak atas ni ya. Ha, sudah letak atas ni. Jadi gitu. Okey, bila burung pijak ni dia bidah ah. Tu. Tu try kat kayu tu. Ya. Dia pijak atas ni ah, kau. Tu. Padah, hilang tu kaki. Dan dia melekat tu ya. Okey kan, kita tahan tang ni ya. Kita tengok ada ke tak ada burung yang kena. Buka dulu. Music. Okey lah, nampaknya percubaan kita kali ni gagal lah. Burung cega dia tak mau main dekat. Burung ada banyak tapi dia tak mau terjun lah. Aku dengar. Oh, ada orang duk cucuh meriam lah. Dia tak mau dekat tapi tak apa. Okey. Aku nak tunjuk cara-cara je aku ampa boleh try buat lah. Sebelum ni menjadi ya, kami dah try dah kena tapi hari ni tak ada rezeki nak tengok. Okey. Lain kali kita buat konten pasal ni lain lah. Okey, kita sambung aktiviti seterusnya lepas asap lagi. Walaupun dah pukul 4:30. Sat lagi baru kita sambung konten seterusnya. Mak Yen lindung tak kamera? Okey lah geng. Petang ni kita nak sambung lagi aktiviti kita. Petang ni kami nak tahan tuk bok pula. Okey. Ni aktiviti ke-9. Mak Yen ke-9. Petang tadi ya. Mak Yen hari ni, Mak Yen pula ganti Mak Yen. Okay, Mak Yen dah kena tinggal jauh. Kalau ni dalam 5:30 dah. Jom kita pergi tahan lah. Ada 20 batang. Kita pergi try spot ni lah. Spot parit ni lah. Tengok kuat-kuat dah. Let's go. Okay. Jaga. Aku buat umpan cukup-cukup lah. Umpan tak ada. Okay, Mak Yen akan tahan kat situ lah. Aku dah clearkan kawasan. Kita tengok. Lupa dah bunga main lah. Okay. Okay. Mak Yen akan pacak kat situ. Ni sikit, bagi sengit tak apa. Sini. Ikan tu duduk tengah-tengah. Oh, dah cergas. Okey, jom teruskan. Seolah nak bo ni. Pan.
Umpan, 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 umpan. Oke. Oke, oke, oke. Sini. Umpan, umpan apa? Pak noh. Ronging. Pak ronging. Jaga sagaras. Jaga aras. Saraga. Saraga, saraga. Oke, jom. 60 anak boh. Kimi eu sampai. Dengan Adam. Depan Pak Ronging. Oke. Mau lihat. Budu budu. Ini kan. Tu 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 tu. Tu. Subuh subuh subuh. Oi, tak nau. Oh, ikan ni ada tanda. ada tanda-tanda anak ni ya tu. Anak ikan tanda. Tanda tanda ni. Nak jenis nak. Woi 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 woi. Woi Iman. Kira sampai. Woi Iman sampai. Bye-bye. Cegas, cegas. Okey, Mak Yen pula akan mencakok. Pihit. Mak Yen berupah tu nak. Jadi perempuan. Mak Yen pengantin perempuan. Ya, Aisyah. No. Dia tudung. Okey, Mak Yen akan memacok. Bagi dia duduk atas ayak, Mak Yen. Dia berenang-renang. Berenang-renang di atas air. Okey, okey. Okay. Okay, anak okay. Ikan berenang-renang. Okey, dia cargas-cargas. Dah betul tu. Jangan shuffle. Kita Iman seorang cukup. Loh, duduk tahan atas darat. Okey, Roh. Cargas-cargas. Okey, jom. Okey, kita bagi Adam pula. Adam pula akan menahan taut. Menahan taut. Menahan rindu. Terhadap taut. Menahan tu saja. Menahan rindu ke tenang. Makin. Come on, come on. Jangan cucuk tangan sudah. Oh no. Oh no. Okay. Ada akan menahan di situ spotnya. Dia makan dia. Ingat tengok. Macam dia. Tapi bohong. Bagi sengat ke weh? Tahan bagi sengat tak apa? Tengok haikal lah. Takut dia masuk pokok kangkung. Dah. Dia lagi mana. Okey, jom. Seterusnya. Okey kan, depan ni dah makan ah. Dapat? Lekat? Ui, alhamdulillah. Ikan pertama kan? Mantap. Lagi umpan. Ikan lagi. Okey, mantap, mantap. Alhamdulillah, di mana ikan? Alhamdulillah, geng. Ikan pertama baru dia tahan tu. Ong terus ha. Tangan Iman ha, tangan tahan tangan. Iman. Iman syafa-syafa dapat ikan. Mantap geng. Alhamdulillah. Ikan pun ada lagi umpan dia. Terpasang balik ah. Umpan belanti. Nasib umpan lagi. Mampus. Belanti sebenar. Okey. Balik ada ah sejam lawak. Baik kami nak tahan yang lah. Okey geng, ini yang terakhir. Masyak tak main masyak. Masyak ketiga lah. Masyak. Mak Amy minta maaf okay. Kak Ang. Weh kan? Okey. Sejam lah buat. Okey lah. Gak ni lah. Weh buji kau sama tiga ni. Abang meminta maaf kepadamu. Kan nak sparring ni. Dia ajak sparring ni. Jemang jemang kita sparring dia. Apa tak kau nanti sama. Jom. Okey dah. Dah balik lah. Bye-bye. Dah sejam lah buat. Bye-bye. Okey lah kan. Kami dah settle tak hantar lah. Dah dapat sekong. Alhamdulillah. Mana ikan Iman? Sat sekali. Okay, dapat sekong dah. Alhamdulillah boleh tahan lah saiz dia. Hai, saya nak balik raya. Raya habis weh. Okay. Kita dah settle aktiviti ke 9. So, kita akan sambung satu lagi aktiviti. Hampa kena tunggu lah aktiviti pun lepas ni. Okay. Tak minta ada yang kena. Weh. Okay guys. Okay kan. Lepas ni kita nak buat aktiviti yang last sekali lah. Yang ke 10. Kami nak tahan kucing pekak ah. Kami nak tahan kucing pekak ya sebab tikus banyak sangat. Dia duk mai makan makanan burung apa. Dan ni kita nak tahan dulu ah. Okey, jom. Bukan balik. Okey, kita tahan satu tang ni ah. Tang cekok ni. Ada dua beli dah. Mai lah. Ada dua beli dua. Tengok lidah ni ah.
Tahun berapa tu? 4 ya? 3 dah? Lohat tu tak repair gini lah. Lepak tu patah. Belum sampai lah. Tak sampai? Baru sampai. Okey, settle. Jom. Kita tangan yang kedua. Kat belakang lau ayam eh. Eh, lau buah puyuh. Buah puyuh. Apa tu, Man? Berapa, Man? Hei, anda jangan berkata-kata kasar. Ya, ayam lah. Mari beli ha. Okey, settle. Jom. Terakhir ya. Ni alas ah. Please. Tahan kat ni. Kau pun ayam eh. Tak mau. Betul semua eh. Aku ada buat ha. Okey, mantap. Jom. Ciao dulu. Okeylah kan, kita dah settle lah aktiviti hari ni. Ada 10 benda yang kami tahan lah. Alhamdulillah ada yang dah ada hasil. Macam mengeblut kita dah dapat. Tu kita tahan pukat dah dapat ikan talapia. Ada dalam 5 ekor kot. Lepas tu hak bubu kita tak angkat lagi. Esok baru kita angkat. Lepas tu cari ikan semilai dapat juga 6 ekor. Alhamdulillah. Lepas tu kita tahan taut dapat kot sekok tadi. Alhamdulillah. Tahan burung kita tak dapat lah. Tu kita test je. Sebab sebelum ni kami tahan dapat banyak ekor dah. Hari ni kami test dia tak mau masuk sebab dia duduk. Ni meriam lah belah ni. Dia meletup-meletup dia cegah. Okay, yang lain tu kucing pekak dengan bubu tu esok pun kita tengok lah. Ada ke tak ada hasil kan. Okay. Alhamdulillah ada juga rezeki hari ni. Belut, talapia, ikan semilai dengan ikan kuan. Okay, kita jumpa lagi esok pagi. Stay tuned. Assalamualaikum. The next day. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi, geng. Pagi ni kita nak pergi tengok apa yang kita dah tahan kemarin. Mula-mula kita nak pergi tengok kucing pekak dulu lah. Okay, jom. Okay, kita tengok tepi ni dulu lah. Ni jatuh lah. Jom kita tengok. Tak cerai. Tak ada mentang. Tengok ulat. Tahu dah. Ada kena tikus keturi. Ingat. Nak tak yo. Tahu. Okey, yang ni kena. Ha. Jom kita tengok. Kita tengok lagi dua. Ha ni hak baru buat kan. Ya, ni tak kena ah. Tak kena ni mana oi. Okey, dia tak kena tak itu. Okey, jom. Ini suruh kek ni pun tak kena ah. Entok oh, makan dah duk elok. Okey, tak kena, kena satu je ah kucing pekak kita. Okay, jom kita tengok yang kita tengok tau pula. Jom. Let's go. Tok. Okey, geng, jom kita pergi tengok tau ah, tengok ada ke tak ada. Ni hak depan ni masa tak ada. Zong. Ada umpan ke? Oh, umpan habis. Okey, pertama ni tak ada ah. Zong. Umpan habis. Okey kan, ni nampak cekang tapi tak tahu ada ke tak. Ada. Oh. Ui. Ui. Sangkut. Umpan lari masuk dalam tu kot. Okey, ni tu tak ada ah yang kedua. Okey, jom. Okey kan, depan ni kami nampak satu ya. Tapi dah kena makan dengan burung. Okay, jom kita tengok. Burung ke apa? Itik lah. Mana? Itik apa burung? Burung ni. Mempucung lah. Pucung bakau. Pucung bakau. Nak orang patah tau. Okay, geng. Kena sayap ke apa? Asal ni kot. Dia lalu. Nak sambak umpat. Sangkut. Oh dah. Okay, kena sayap dah, geng. Aduh, patah tau. Kena orang pucung ah. Kan burung dia kau tidak ada tepi ni. Pucung bakau. Pasal kena sangkut kau. Anak kena tu. Pucung bakau bak hang. Apa? Mantoi. Dah. Tak orang. Tok. Sayang. Weh. Oh, nak roh. Lu kena sayap dia pula macam mana? Boleh kena ah. Kau rasa dia sambak kot. Dia sambak tapi kena sayap dia tu. Endok ayak tu.
Mana? Nak seluang. Sabar oi, kam sak. Oi, sabar oi. Allah. Sana dah nasib layak. Ni orang tu. Kita. Ikan sak. Ada umpan. Duk hidup ke? Umpan duk hidup ke? Mati kejung. Hidup ke? Ya. Loh. Okay, kan? Ni dah tak umpan, makan lah. Umpan pun duk hidup lagi. Buang. Hidup bagus-bagus lah. Umpan pun duk hidup lagi. Sebabnya ikan kat sini tak banyak ah spot ni. Pagi ni dah, kami dah angkat 10 dah belah tadi. Belah tu. Satu pun tak kena. Kena burung je sekok. Jom kita tengok lah. Kalau ada rezeki ada. Kalau tak ada, kita pi tengok pukat pula. Okey lah geng. Kita dah habis tapi sekok pun tak dapat hari ni nampaknya. Tak ada rezeki lah hari ni. Kemarin dah dapat petang sekong. Hari ni dapat burung saja. Hak lain. Umpan ada. Yang ada yang habis. Tapi ikan tak ada. Okey. Sebabnya. Tak ada rezeki pagi ni. Hari pun nak hujan. Tu pokok hujan. Ui. Seram lah tengok tu. Wow. Line tu. Dia lain kepuh. Okey jom kita nak pergi angkat buka lah. Hak ni hujan. Jom angkat buka siap-siap. Ya. Okey kan kami nak angkat buka pula. Tadi angkat tot tak dapat langsung. Dapat burung je. Tak ada rezeki lah tu. Okey kita tengok buka lah. Minta ada ikan tarapia ke apa kan. Okey jom kita tengok dulu. Dia pun buat flip ni. Bukan selat aku. Wow. Kita tak ada mana. Mayang. Okay yang jom kita tengok buka kedua. Buka pertama tadi kosong ah, tak ada apa. Tak kenal langsung. Kita tengok ah ni buka ni ada ke tak ada. Okay kan kami dah dapat 3 ekor je lah pukat ni. Pukat kedua alhamdulillah. Pukat kedua tak ada. Pukat pertama tak ada langsung. Pukat kedua ada agak 3 ekor. Kami hampir-hampir kumpar. Ni muka-muka kumpar. Okay, tadi pukat hujan macam tu. Ada lagi pukat hujan. Tapi macam dah ada api belah lain. Jom kita nak pi. Angkat bubu pula. Jom kita pi. Sambung. Okay, nampaknya hujan dah turun lah. Kami tengah tunggu lah tu. Oh, ada burung lah ni layang-layang. Dan ni pukul 8 suku. Kami tunggu hujan sekejap sikit. Kalau kita sambung pergi angkat bubu. Ayam pun baru bangun. Okay kan, kami nak main angkat bubu naga pula lah. Jom kita tengok. Ayam. Terbang. Mas. Maskara oi. Maskara. Ada apa tu pasal tunjuk dia? Tunggu kau. 2-3. Mana?
Kencing. Hah? Kencing. Pet nama kau banyak. Oi, budang galo. Budang galo. Dah settle angkat, jom kita tengok apa yang ada. Tengok. Okay, kan? Alhamdulillah kita dapat udang tengok ah. Udang galah betina bertelur ah. Telur dia dah hancur tu. Tapi kita ambil juga sebab udang jarang-jarang nak dapat. Kalau nak lepas pun boleh ah, kalau hangpa nak lepas lepas ah. Api aku nak ambil ah. Ubi ada 2 ekor. Hu. Sok ni. Bendu. Ubi hantu. Lepas tu ada temekung banyak ah. Anak temekung, ada ketam. Ada ikan yang dah mati ni. Kamu masak lemak ikan aku. Kelampang oi. Kelampang dia lemah ah. Banten ah. Kelampang cepat hati. Okey, alhamdulillah dapat udang dengan ikan ubi ah. Maziman. Masak lemak cepat tu. Sekarang pula. Okey, terbaik ah. Dan hak lain tu kecil-kecil ah. Laki-laki. Dengan siput kondang. Tak ada dah. Hak tu saja wey. Alhamdulillah. Oh ni, movie laki-laki. Mantap ah dapat udang ah hari ni. Terbaik ah. Okay, jom kita pergi tengok spila pula. Mentul. Moyang kan tu. Okey kan, lah ni kami nak mai tengok spila pula kat sini. Tak tahu ada ke tak. Oi, nampak macam ada tu. Kan? Bayang lo. Ui. Bayang lo. Sampai mas, mai komik. Lagi ngahan. Dia nak angkat tu. Jok, pomoy. Tomoh. Eh, iman fi orang tenggek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, oi besar-besar sepat dia. Puyuh. Puyuh pun nalo. Puyuh ni syok ni buat umpan ni. Alhamdulillah geng. Tu. Kita punya hasil lah. Amazing. Macam. Tahan sepila. Makan. Okey, mantap. Mengada umpan. Boleh ah ni tahan ada tok lain. Tu ah nak cari spot lain lah datang ni. Tu ada kat muiman. Okeylah kan, ni kita punya hasil lah. Ikan sepat. Dan puyuh kita. Boleh buat umpan ni. Okey, ni kita akan buat umpan tau lah ni. Okey, alhamdulillah. Okey, jom kita tengok bubu lain pula. Let's go. Okey, kami nak mai. Kami nak mai tengok bubu payung ah yang pertama. Okey, di sini ah spot dia yang pertama. Jom kita tengok. Ada ke tak ada? Hasilnya, bismillahirrahmanirrahim. Ada ke tak ada? Zong! Okey, ni zong ah. Okey, ni zong ah, tak ada apa. Mungkin tak ada ikan pun dah ni. Okey, jom kita tengok yang kedua pula. Ni tak ada rezeki kan ni. Okey jom. Ikan tu ikan selu. Lubang. Okey geng, aku nak pergi tengok bubu payung yang kedua kat hutan Amazon. Jauh pula. Hutan Amazon Sungai Makayam. Tak tahu ada ikan ke tak. Jom kita pergi tengok dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Hat. Tu ni nampak. Ya. Kasut apa ni? Tak ada ikan ke dak sini ah? Hak tadi dah kosong. Kita tengok-tengok ah, ada ke tak ada. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Oi korang. Anak korang dengan mak korang. Anak korang kecil ah. Dengan ikan puyuh. Ah.
Alhamdulillah. Okay, jom kita pergi naik tu. Jom naik tu. Tau, mat tu. Harai tu. Dapat ikan sepat lekok. Kok no nak buat kelak kono eh bang. Busuk bang. Okey kan, alhamdulillah ni rezeki ada sepat lekok ikan puyuh lekok. Kor mak kor dengan anak kor ni anak kor. Macam nak buat kelak ni? Aku tahu. Kelak kau ni ya no. Kau kelak dulu ah. Kau tu nak celui kan? Sini bosok. Masuk celu ni lah. Masuk celu ni. Nak kelak payah. Eh, kami dengan banyak. Okey, kita buat kelak dulu. Aku jadi Luffy. Okey, pasal orang nak membuangan darah, membuang umat yang sampai UN. Oh, mantap. Sepat hutang dari Amazon. Alhamdulillah. Fik, Biman. First time jumpa. Pagi ku cerah. Matahari bersinar. Tak tani, tak tani. Nak korang. Kita kan. Biman, mantap dah. Korang kau busuk ah. Kau busuk. Kau gagak. Aku cicik alat. Sumpah pimi. Balik. Okey, daripada. Tunggu mak ang eh. Tunggu. Anji. Mak mana mak ni? Mak ni makan ke puyuh. Nak ninggal dah. Jepret sedah. Jepret sedah. Run. Bodoh lah. Motor. Aduh. Tinggal dalam bot ni. Kami naik jalan kaki. Wih, ngok kulit tu. Masukkan macam dengan ni. Yang apa tengok? Kung Fu Panda. Ah. Ha, on tour kan. Ah. Kulit ni. Wow. Wih, gila. Kuasa dia ada skill. Aba. Ya, 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 ya. Dia hidung dah. Cembat. Macam Mak Jim. Masuk itu, masuk itu. Okey, bye-bye. Bye-bye, pergi kat anak. Ni masuk dah. Oh, mama. Tengok. Nanti Yuan. Okey. Okey, bye-bye. Okey kan, kami nak angkat bubu payung yang ketiga ah. Ada. Ini datang puru. Macam banyak sangat ah. Tak angkat. Sat buka tu. Penti tu tak dulu bos. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ada kau tu. Dah keluar dah. Keluar dah. Dah. Ada lagi? Oh, ada kau lagi, geng. Kau tu ah. Cik tak nak. Mantap asir mantap. Ui, mantap ni banyak noh. Mantap asir. Okey kan tu ikan sepat besar-besar ah. Kau juga tu. Ui, kau pun dah sekok. Kojo ya ni. Tu ikan sepat ah. Sat kita buat kelak tu. Licin. Sama ni, tak sikit pun. Oi, kelak. Okey kan, korang busuk lagi ah. Kola. Bye-bye. Buat lepas ni. Tu buka pintu eh. Kat kita tengok ai ni ikan sepat banyak ah. Tu. Woi. Tu mumak mu. Ikan sepat banyak ai geng tu. Mantap jua. Mantap alhamdulillah. Dua lantung tu. Bau. Macam tu teh lu keluar. Mau keluar. Oi. Senda keluar. Okey. Kita nak tengok bubu ikan yang pertama. Tak tahu ada ke tak? Wih, tu gerak. Okey, okay, kita tengok ada ikan ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Okey, zong juga yang ni. Bubu ni tak ada. Sini, tak ada ikan kot spot ni. Okey, tak apa. Tak ada rezeki. Ikan tak ada. Ayak cantik. Hitam molek. Okey, jom kita pi tengok yang kedua pula bubu ni. Nampak jekli kan? Nampak jekli. Saya, aku tengok macam kat rumah cik. Zoom, boom. Kali kau. Nak duduk kat luar sedih. Misai ke apa? Don. Misai lah. Kena dikam nak ikan. Apa? Saya tengok. Sini lah. Kli wah. Tak ada kli lah. Kli. Tak ada apa? Tak ada apa lah. Le. Kena prank. Kena prank. Dam lagi. Dam. Ada benda bergerak kan? Nampaknya benda bergerak tu ada misai. Okey dah, bye-bye. Stop lah. Okey kan, nampaknya bubu ni tak ada hasil lah. Ada dua tak ada hasil. Mungkin spot tak apa ada ikan lah. Ingat ada ikan keli tadi nampak macam misai. Tapi ternyata bukan. Okey, nampaknya spot ni mungkin tak ada ikan. Ikan keli payah lah nak cari.
Okay, tapi alhamdulillah ada juga hasil lain. Okay, jom kita balik dulu. Okay lain, kami dah settle lah. Angkat semua benda yang kami tahan mari. Alhamdulillah ada yang ada yang tak ada. Hak ni hak Imam dengan Marim belut. Lepas tu kita tak angkat buka tadi dapat 3 ekor. Hak kemarin dah bersiang. Ni angkat bubu naga dapat udang galah ah. Dengan ikan ubi 2 ekor alhamdulillah. Ni angkat bubu payung dengan bubu payung hak ni ah. Dengan spila. Bubu payung dengan spila alhamdulillah. Hak ni kami tantak ah dapat ikan ruan. Walaupun hari ni tak dapat ah. Kosong zong. Tapi mari dapat gak sekok. Hari ni kena burung saja alhamdulillah rezeki. Pak agak bubu tu tak menjadi lagi ah. Dia kurang lagi, mungkin spot tak apa sesuai ah. Tiuk yang kena spot tak dalam laut. Mungkin spot dalam lautan sikit kan memang padu ah. Sini memang payah ikan tak apa ada. Okey mantap alhamdulillah ada juga rezeki kita. Walaupun walaupun tak buat banyak ah tapi boleh ah. Boleh ni nak goreng-goreng ah udang tu kero mantap ah udang ah. Okay, terbaik. Okay guys. Okay lah geng, itu saja video kami kali ni ya. Video panjang lah kali ni, sejam lebih kot. Okay, minta-minta apa syok lah tengok video kali ni ya. Tak boring lah. Kami buat macam-macam aktiviti kemarin dengan hari ni. Boleh katakan 10 aktiviti kami try buat untuk 10,000 subscriber. Special lah video ni. Aku tunjukkan untuk apa semua. Okay, yang mana adalah yang sampai habis, memang terbaik. Aku ucapkan terima kasih yang dah support kami selama ni. Kalau ada salah dan silap, kami minta maaf. Okay, yang jangan lupa subscribe. Yang mana yang belum subscribe, boleh subscribe. Like, komen dan share. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan share.